You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power. Nah, berikutnya yaitu kondenser motor ini. Ini kondenser cuma ada di motor Jupiter Z1 tahun 2015 sampai tahun 2020. Jadi apa ini kondenser motor? Jadi ini kalau di rangkaian elektronika dikenal sebagai kapasitor. Jadi kapasitor ini dia bertugas sebagai penyimpanan arus listrik sementara. Jadi walaupun dia tanpa aki, kalau ada ini motor bisa dinyalain, tapi nggak terlalu stabil karena ini kan sifatnya dia arus dari spool masuk ke sini, kemudian dilontarkan kembali ke semua kelistrikan. Jadi motor bisa tetap menyala, tapi kalau ini nggak ada, berarti motor nggak bisa nyala tanpa aki. Coba kita ukur. Jadi untuk mengukur ini kita menggunakan arus yang agak besar. Kita menggunakan arus AC aja. Salah. Nah, ini arus AC. Kita menggunakan arus AC 1200. Tunggu apa ya? Berapa ya? 30 volt ya. Soalnya ini kan penyimpanan sementara. Berarti pada saat kita ukur dia akan kehilangan arus terus menerus. Kita ukur dulu kondisi motornya. Waduh, gak kehitung guys. Kita tes di 10 amp. Nah, jika kita mengukur menggunakan ohm satu kali, dia nggak ada arus, soalnya belum ada pengisian sih dari sini. Lihat, kontinuasi juga nggak ada. Kecuali ini kita masukkan saja sih. Karena ini sedang nggak ada arus, coba kita close lagi. Takutnya arusnya sudah hilang pas kita sudah ukur lagi. Kita tes di sini. Nah, dia merespon terus turun perlahan-lahan. Aduh. Nah, itu sifat kondenser. Jadi dia menyimpan arus sementara, pada saat ada sesuatu yang mengenainya arusnya terlepas, kecuali dia disuntikan terus melempar lagi begitu. Dia continuously, jadi dia terus menerus. Jadi begitu cara ukurnya. Pada saat arus yang masuk pasti dia menyimpan, pada saat dia keluar dia cepat sekali keluarnya karena dia kan sementara.
sesudah itu apalagi ya kita mau ukur. Ini sudah O2 sudah, TPS sudah. Aki sudah kemarin sudah Aki.